Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di belakang kita ya, saya Irna Mutiasa. Ya, kayak mana suara hamok ya. Orang yang menik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita sudah berada di Kebun Villa Indah. Kita bakal dibawa melihat fasilitas apa aja yang terbaru di Kebun Villa Indah. Oke, langsung aja kita ketemu beliau. Ikutin terus perjalanan kita. Kita udah bersama salah satu pengelola Kebun Villa Indah. Perkenalkan gak? Namanya siapa mbak? Nama saya Irna Mutiasari. Nah, beliau ini nanti yang bakal membawa kita memberitahukan fasilitas apa aja yang ada di Kebun Villa Indah ini. Kira-kira itu ada apa aja mbak? Di sini ada terdapat beberapa spot foto. Oke, kemudian ada kafenya juga. Ada kafe. Ada villanya, ada tapi villanya. Penginapan untuk pribadi. Penginapan, oh untuk pribadi ya. Untuk pribadi. Jadi kalau yang ada untuk ini apa orang baru nikah nggak boleh gitu ya? Nggak boleh disewa gitu ya? Jadi. Kemudian ada juga di sini ada kebun-kebun buah-buahan. Kebun-kebun buah-buahan. Yang itu buah apa aja itu mbak? Kira-kira? Di sini ada durian. Oh durian. Petai, rambutan. Nanti bakal kita buat juga tempat khusus untuk makan-makan duriannya. Oh, makan-makan durian. Itu kira-kira bulan berapa mbak ininya, apa panennya? Mungkin 3 bulan lagi. 3 bulan lagi ya. Langsung aja ditunggu, dipantau terus 3 bulan lagi karena kayaknya buah-buahnya udah pada tumbuh ya kan? Iya. Jadi mbak, ini kita mau dibawa kemana dulu nih mbak? Kita bisa lihat dari ujung sana ya. Itu ada Tugu Selamat Datang. Oh, Tugu. Ada Kebun Villa Indah. Selamat Datang. Kemudian di sini juga ada terdapat spot foto yang melambangkan itu ada gambar alur buah apa ada gambar buaya karena di sini kan desa alur buaya atau suka jadi makmur gitu. Jadi kita buat lambang buaya di situ ya. Oke, kita langsung dibawa kemana nih mbak? Oke, dari sini aja juga dari bisa. Sini oke langsung ini ikutin kita sepanjang sana juga kan terdapat apa namanya kebun kita ini semuanya. Oh semuanya guys, kemudian duku rambutan juga ada nanti rambutan terus di sebelah sana juga bakal dibangun ada nanti tempat untuk khusus inilah khusus. Nantilah pokoknya kejutan, pokoknya itu surprise. Surprise soalnya kemarin tuh kita kan udah pernah pergi kemari cuman ini belum belum direnov kayak gini ya kemarin tuh ya. Oke ini kita mau kemana? Satu spot foto. Oh ini yang terbaru sarang ya? Burung. Ya ini yang terbaru ini sarang burung gitu sarang ya burung. Macam nama minuman gitu ya. Ini burung apa nih kok bisa besar kali gitu ya kan guys. Bisa dilihat ini spot tempat fotonya kayaknya banyak yang saya lihat itu di sosmed mereka pada apa foto di depan ini ya. Ini inspirasinya dari mana ya mbak? Ini memang kami pribadi aja lah, pribadi sendiri aja kan. Ya. Pokoknya sharing-sharing antar keluarga oh, sendiri. Gitu. Kemudian kami buat nama khusus di situ Kebun Villa Indah. Jadi orang tidak ikonnya ini ya. Istilahnya memang udah jelas gitu ya bahwasanya ini di Kebun Villa Indah. Oke. Okay. Kemudian kenapa juga menghadapnya kemari? Karena biar supaya dapat di sana spot foto juga. Spot foto di sana itu langsung hutan ke gitu ya. Hutan, perbukitan, alam lah gitu. Alam. Oke. Okay. Ya kita nih mau kemana lagi, mbak? Langsung aja ke sana. Oke, okay, langsung ke sana. Ya oke okay, guys kita bakal dikasih tahu juga yang di samping kita ini apa mbak? Nah ini ada tempat duduk untuk lesehan. Untuk lesehan. Ya. Ada kayaknya ada tempat sholat juga ya? Iya sekalian juga ada musholanya. Di situ ada tempat air duduknya juga langsung kan? Oh, langsung. Mau duduk sini bisa langsung kemari. Langsung kemari. Nah yang di sebelah kiri kita kemudian, ini apa mbak? Sebelah kiri ini ada hamok. Hamok. Ya. Oh, itu ayunan santai. Pasan kemarin ini 3 biji. Ini kok tinggal 2. Lagi dicuci satu. Oh, dicuci satu di laundry ya. Laundry. Laundry. Kalau misalnya di sebelah kiri kita ini apalagi, mbak? Ini ada tempat duduk juga santai ya. Santai. Ini yang ada payungnya. Langsung. Oh, langsung panas gitu. Panas langsung angin. Ini gitu. Langsung hujan badai langsung gitu ya. Langsung hujan badai. Ini kita mau dibawa kemana lagi ya, mbak? Ini kita di sana ada kafenya. Oh, ada kafenya ya.
Oh, ini kafenya kayak tempat spot yang banyak orang fotonya yeah. juga ya. Untuk makanan sendiri, ini buat sendiri atau dari luar nih Mbak? Ini kita semua buat sendiri. Oh, buat sendiri. Banyak menunya juga nanti kemungkinan ke depan juga bakal kita tambah menu-menu. Oke, okay, langsung aja kita ke kafenya ya. Iya. Udah masuk di Q&A tentang Kebun Villa Indah. Ini Mbak ada yang nanya nih tentang Kebun Villa Indah ya kan. Langsung aja kita bacain pertanyaan yang pertama, yaitu dari Nene underscore Kanasha ya kan. Pertanyaannya adalah, yang punya udah ada yang punya? Oh ya udah dong. Ya udah kan, punya mama bapak. Oh punya mama bapak ya. Itu udah dengar ya. Nene underscore Kanasha. Jadi jawabannya udah punya, karena yang punya yeah. adalah bapak dan mama. Yes, punya orang tuanya. Oke, next pertanyaan kedua dari Ki Juanda. Itu Bang sebenarnya kebun apa villa? Nah, itu pertanyaannya. Itu kebun apa villa, dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Yeah. Makanya dinamakan kebun villa indah kebun gitu. Kebun villa indah. Kalau misal kebunnya kebun indah gitu yeah, ya. Gitu. Kalau villa villa indah gitu ya. Oke, okay, kan ada dua-duanya jadi kebun villa indah. Oke, okay, next pertanyaan selanjutnya. Bang, pemiliknya siapa? Terus kenapa terinspirasi untuk membangun lagi? Nah, nama pemiliknya nih? Pemiliknya itu Bapak Irwan Syari, atau? Ayah saya sendiri atau biasa dikenal dengan Tukiwan. Tukiwan. Saya salah satu anak. Ya. Dan ini memang sebenarnya udah lama villa-villa ini. Gitu. Ya, terinspirasinya dari mana? Terinspirasinya karena memang kami suka sama alam. Oh, pecinta alam. Pecinta alam, dan kebetulan memang mau rencana buat kebun buah-buahan. Oh, kebun buah-buahan. Oke, okay, sekian Q&A dari netizen. Ada yang lucu-lucu juga. Nanti pokoknya pertanyaannya udah terpilih beberapa orang, karena kita nggak bisa jawab semua kan. Nanti kita buat di lain waktu. Ada pesan nggak untuk buat para pengunjung yang belum datang kemari nih Mbak? Yang belum datang kemari, harap segera datang kemari, karena ini suatu destinasi kota Langsa yang terbaru. Dan juga pesannya, jika lo memang mau kemari, hati-hati ya, karena jalan agak landai, tetapi tidak ada masalah gitu, karena udah disemen semua dari bawah sampai atas. Gitu. Okay. Dan segera kunjungi Kebun Villa Indah yang pasti membuat kalian nyaman. Oke. Okay. Buat kalian yang belum kemari, langsung aja kemari. Yang belum nikah, langsung aja nikah gitu ya kan. Pokoknya buat kalian yang mau kemari, jangan lupa bawa keluarga, pasangan gitu ya. Teman, sahabat. Sahabat, tamu jauh, tamu dekat. Siapa aja boleh dibawa, asal yeah. jangan istri orang gitu.
Oke, buat kalian jangan lupa like, subscribe, dan share ya video kita, karena kita bakal explore tempat wisata lainnya. Oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.